Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama ya Kebun Agung Teknik Auto. Di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang dinamo starter. Dinamo starter L300 diesel. Ini L300 diesel tahun 97 ini ya, tahun rendah. Mengapa dinamo starter ini berat? Nah, ini saya akan mereview tentang masalahnya ya. Nah, kita tonton aja lebih dekat ya. Terlebih dahulu kita sediakan alat-alat untuk membuka dinamo starter ini ya. Yang terutama kunci T, obeng biasa, obeng bunga, tang, martil kecil, kunci pas ataukah kunci ringnya G12. Nah, ini kita buka dulu otomatnya, kita buka dulu agar nantinya tidak sulit untuk membukanya. Setelah itu kita bersihkan atau kita tokok dulu sementara, sedikit aja. Kita tokok sedikit. Nah, gini. Agar supaya dia ada hentakan untuk membukanya gampang. Seperti ini. Gampang. Jadi baut nggak rusak. Alat-alat pun nggak ada yang cedera ya kan. Ini pakai kunci T8. Oke, udah. Setelah itu kita buka pengikat bodi. Bodi tutup brush ya. Cool. Di bahasa kerennya cool. Cool starter. Ini pengikatnya buat 10 panjang. Setelah itu kita copot tutupnya, sudah nampak nampak sedikit ngintip-ngintip. Lalu kita keluarkan aja ini. Ini baru nyata, ini penyakitnya rupanya. Kol brasnya habis. Ini di sini bahasanya kol bras ini ya. Ini habis, ini kandas. Sudah termasuk kandas. Nanti kita buka, kita terangkan lagi lebih dekat. Ini bagian bodi nggak apa-apa, ini termasuk spoolnya bagus, masih cantik. Dan kita cabut angkernya dulu. Angker 80% nggak apa-apa, cuman bearing aja ini yang ini tapak kolnya cantik. Nanti kita bersihkan, kita gosok, kita spasir aja. Ini bearing nggak bagus ini nampaknya. Nah, ini agak seret ya. Ini kemeresek waktu starter ini. Nanti kita ganti. Ini kita ganti aja nanti. Oh ya, saudara. Kita skip dulu aja video kita ini. Kita preteli dulu semua ya. Nah, ini kolnya, ini kolnya udah habis, udah kandas betul, wajib ganti, udah pendek. Nah, ini seharusnya panjang 2 kali lipat nih. Ini kita ganti hingga oke. Mantap. Demikianlah saudaraku, semua dimanapun Anda berada, yang khususnya
bagi formula ya, formula teknik yang suka berkreatif. Semoga video saya ini, video review saya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali. Setiap hari berseri-seri.